Semua petani dan pekebun kecil yang guna kenderaan berkaitan pertanian disaran mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 ia bagi membolehkan golongan berkenaan tidak terkecuali menerima manfaat bantuan itu. Ketika ini proses pemeriksaan kelayakan sedang berjalan dengan sebahagian besar sudah selesai. Sebab itu dipanggil subsidi bersasar. Supaya orang kalau kenderaan dia, mesin dia, dia kena daftar. Kalau dia tak berdaftar, bila tekan komputer tak ada. Traktornya itu dalam sistem. Jadi dia kena daftar. Sekarang proses sedang berjalan sekarang. Alhamdulillah sebagian besarnya kita dah selesai.